Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nama ustadz yang di sini? Ustadz Dimas. Siapakah nama ustadz yang di sini? Ustadz Dimas. Selamat pagi semua, mari kita belajar. Siapkanlah buku alat tulismu. Siap. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan Ustadz Dimas. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian baik-baik selalu ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Are you ready? Yes, we are. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Banti Murung. Banti Murung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya berjudul Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, di sini Ustadz akan mencontohkan lagu berjudul Pemandangan karya Ate Mahmud. Dengarkan baik-baik ya. Begitu lagunya, bagus bukan? Nah, nanti dipraktekkan di rumah ya, dihafalkan. Oke, kita lanjut. Ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Misalnya, yang pertama kita tentukan dahulu temanya. Misalnya, Ustadz menentukan tema hutan. Kemudian kita tentukan judul. Tentunya judul harus sesuai dengan tema. Pada contoh puisi ini, kita akan menceritakan tentang hutan sebagai penghasil oksigen.
maka judul yang sesuai adalah Nafas Dunia. Selanjutnya, kita buat kerangka puisi. Kita tuliskan alur cerita pada puisi setiap baitnya. Bait yang pertama menyajikan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Kemudian bait kedua menyajikan tentang fungsi hutan. Bait ketiga menyajikan tentang manusia bergantung pada hutan. Bait yang keempat menyajikan tentang niat menjaga hutan. Nah, bisa berikan contohnya ya. Hutanku, lebatmu itu anugerah. Pohon-pohonmu itu berkah. Kau sejukkan dunia tanpa lelah. Oksigenmu sumber kehidupanku. Kau adalah nafas dunia. Tanpamu manusia tak berdaya. Aku berjanji akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Nah, seperti itu ya contoh bertemakan tentang hutanku ya. Nanti di rumah bisa latihan sendiri ya membuat puisi. Silakan bertemakan bebas. Ya, yang selanjutnya, ayo kita mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, kita ketahui bahwa tinggi botol pertama adalah 26 cm. Kemudian tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol tersebut. Bagaimana cara menjawabnya? Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Nah, jadi dijumlahkan ya. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Begitu ya anak-anak. Mudah bukan? Nah, Ustadz berikan contoh yang lainnya ya. Benny mempunyai dua potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, tadi kita sudah mengetahui ya. Panjang kain pertama sama dengan 200 cm. Panjang kain kedua sama dengan 500 cm. Yang ditanyakan panjang kain semuanya. Bagaimana cara menjawabnya? Karena yang ditanyakan panjang kain semuanya, berarti dijumlahkan. 200 cm ditambah 500 cm sama dengan titik-titik meter. Mari kita ubah cm menjadi meter. 200 cm diubah menjadi meter, yaitu 2 meter ditambah
500 cm, kita ubah menjadi meter, menjadi 5 meter. Jadi 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Ini contoh soalnya ya, dan Ustadz sudah memberikan penjelasannya. Mari kita lanjut dengan soal yang lainnya. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 3500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 4000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang gapura kanan sama dengan 3500 cm. Panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan, yaitu 3500 cm. Jarak gapura kiri dan kanan sama dengan 4000 meter. Apa yang ditanyakan? Panjang gabungan ketiganya. Cara menjawabnya yaitu, karena yang ditanyakan panjang gabungan ketiganya, yaitu semuanya dijumlahkan. 3500 cm ditambah 3500 cm ditambah 4000 meter sama dengan, karena pada soal tidak terdapat perintah ya, tidak terdapat perintah untuk menjadikan meter ataupun sentimeter, maka kita pilih saja ya titik-titik meter. Nah, bisa tentukan ya, nomor 2 ini yang ditanyakan adalah meter. Selanjutnya kita ubah sentimeter menjadi meter. 3500 cm diubah menjadi meter, yaitu 35 meter. 3500 cm dirubah menjadi meter, yaitu sama 35 meter. 4000 meter diubah menjadi meter, itu tetap ya, kita tulis saja 4000 meter. Hasilnya 35 meter ditambah 35 meter ditambah 4000 meter sama dengan 4070 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 4070 meter. Begitu ya untuk soal yang ini. Nah, untuk soal kalian mengerjakan latihan soal di rumah ya, ini ya khusus nomor 3 ya. Silakan nomor 3 nanti kerjakan di rumah ya. Ustadz bacakan soalnya. Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Nah, silakan ya, nanti dikerjakan di buku tematik kalian yang nomor 3 saja ya. Ini terdapat pada halaman 178. Semoga kalian bisa ya, semangat berlatih untuk menghitung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demikian video pembelajaran hari ini dari Ustadz Dimas. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah ya.
Nah, Ustadz punya puisi nih. Dua ikat sayur-sayuran, kita sepakat matematika itu menyenangkan. Level 2, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.